Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube. Selamat berjumpa kembali dengan channel Edukasi Sejati. Channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi seputar kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, saat ini kita sedang menunggu pergerakan Red Komodo Trainset kedua dari arah Halim ke stasiun kereta cepat Tegaluar melewati tunnel 11 ini. Ya, berdasarkan jadwal dan informasi dari rekan kami yang ada di bagian barat, saat ini Red Komodo sudah berangkat dari stasiun kereta cepat Padalarang ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, mudah-mudahan seluruh perjalanan komersial ya kereta cepat Jakarta-Bandung hari ini semuanya berjalan dengan lancar, dan para penumpang, masinis, pramugari semuanya aman, nyaman, dan cepat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Ya, Bapak Ibu saudari, hari ini merupakan hari komersial kereta cepat Jakarta-Bandung, operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung dari arah Halim ke arah stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, mudah-mudahan sebentar lagi akan, iya, sangat luar biasa, bus, iya, sangat luar biasa, bus keluar dari tunnel 11 ke arah timur ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Ya, saat ini sudah berada di Unjani. Ya, sangat luar biasa. Momen spesial operasional komersial hari ketujuh saat ini. Red Komodo meluncur dari tunnel 11 ke arah timur ke stasiun kereta cepat Tegaluar. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Edukasi Sejati, channel yang selalu menyajikan video-video edukasi dan informasi seputar kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Ya, Bapak Ibu, semoga pagi yang cerah ini, Bapak Ibu, saudari, sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa menjalankan hari ini dengan penuh semangat dan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dalam hidup. Ya, Bapak Ibu, saudari, hari ini tanggal 24 Oktober 2023, saya berada di Tunnel 11 Gunung Bohong, Kota Cimahi, perlintasan utama kereta cepat Jakarta-Bandung dari arah stasiun kereta cepat Tegaluar ke arah Halim atau dari arah sebaliknya. Ya, Bapak Ibu saudari, berdasarkan jadwal dan informasi dari rekan kami yang ada di stasiun kereta cepat Tegaluar, saat ini pukul 8.45 Red Komodo Electric Multiple Unit KCIC 400 AF sudah berangkat dari stasiun kereta cepat Tegaluar ke arah barat. Ya, tentu saja hari ini merupakan hari yang istimewa karena memang luar biasa kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini sudah banyak diminati oleh masyarakat. Baru masuk hari ketujuh operasional komersial kereta cepat Jakarta-Bandung sudah mencatat mengangkut 23.000
penumpang dan akan bertambah terus seiring kebutuhan kereta cepat Jakarta-Bandung atau seiring kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat. Saat ini Indonesia memiliki kereta cepat Jakarta-Bandung dan saat ini sudah masuk di hari ke-7 operasional komersial. Ya, saat ini kita sedang menunggu perlintasan kereta cepat Jakarta-Bandung trainset kedua dari arah stasiun kereta cepat Tegaluar ke stasiun kereta cepat Halim. Ya, sangat luar biasa, momen spesial pada kesempatan ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kita menunggu dan mendoakan semoga para penumpang, pramugari, masinis, dan seluruh pelaku perjalanan hari ini semuanya berjalan dengan baik. Ya, mari kita sambut Red Komodo dalam uji cobanya dalam operasional komersial yang ke-7 saat ini. Ya, sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Indonesia maju, Indonesia jaya, Indonesia sejahtera. Dukung terus channel Edukasi Sejati dengan cara like, comment, subscribe, and share.